Halo sahabat Nopal, dimanapun sahabat Nopal berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk sahabat Nopal, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di sahabat Nopal. Dan untuk kali ini saya mau berbagi ya, untuk berbagi sedikit, ada beberapa pertanyaan yang tentang burung perkutut, tentang anak muda apakah boleh memelihara perkutut atau tidak. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan ikuti video-video yang lebih seru lagi, yang lebih mantap. Anak muda memelihara perkutut itu boleh atau tidak, itu sebetulnya boleh-boleh saja anak muda. Tapi yang dimaksud anak muda itu, kalau dari Mbah dulu, itu muda bukan umurnya, tapi muda dalam pemikirannya, dalam hatinya, atau untuk segi tanggung jawabnya, ataukah untuk segi kasih sayangnya. Yang utama yang dia dirangkum jadi satu ya, tanggung jawab dalam memelihara perkutut. Jangan sampai disia-siakan, kan begitu. Itu yang namanya jadi bilang muda ya, muda itu. Kalau anak muda, kalau pemikiran muda itu, yang dimaksud pemikiran muda itu ya masih pemikirannya masih labil lah, masih labil, jadi belum bisa ada tanggung jawab, ataukah kadang iya kadang enggak. Itu soalnya anak muda pun yang pemikirannya sudah dewasa, sudah tua itu banyak. Jadi itu boleh-boleh aja memelihara perkutut, juga boleh. Mau anak muda ataukah yang tua atau yang mana, itu boleh-boleh aja. Soalnya sekarang burung yang di pasaran pun sudah banyak yang dari ternakan atau anggungan atau apa, itu bebas. Tidak ada yang tidak boleh, semuanya itu boleh memelihara. Itu yang tidak boleh itu yang khususnya yang untuk berkaturanggan atau yang berenergi untuk keselarasan energinya. Nah, itu nanti ada hubungannya dengan keselarasan energi dari sang perawatnya. Nah, itu tergantung dari apakah masih muda atau tua ya, tadi hubungannya di situ. Baik, untuk kawan-kawan, mudah-mudahan difahami ya untuk kata-katanya. Kalau saya sendiri maksudnya begitu, cuman untuk menyampaikannya. Dan mudah-mudahan difahami ya kawan-kawan ya. Dan saya akhiri, kalau ada yang mau bertanya ataukah mau menambahi, terutama untuk kawan-kawan yang lebih paham tentang perkutut, katurangan atau yang lain yang tadi saya bahas, mau saya sampaikan tadi, itu kalau ada yang kurang ataukah yang perlu dikoreksi, silahkan, dan monggo dikoreksi. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.